Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami pelajar daripada IMK hari ini ingin memaparkan cara penghasilan kuih tradisional Malaysia iaitu bahulu. Mari kita ke lokasi. Mengikut sejarah orang-orang dahulu, perkataan bahulu atau bahulu adalah datang dari fasa buah tangan dari hulu. Ini kerana orang-orang dahulu menggunakan pengangkutan air sebagai jalan utama. Oleh kegian budi orang Melayu, mereka sangat menghormati jiran tetangga dan saudara mara. Kuih bahulu dijadikan buah tangan dan menjadi medium pengerat hubungan sesama mereka. Kuih bahulu merupakan kuih tradisional orang Melayu dari zaman dahulu. Masa dahulu, untuk membuat kuih bahulu mengambil masa yang lama dari kerja penyediaan adunan hingga proses pembakaran. Kuih bahulu telah menjadi menu utama di dalam hidangan masyarakat Melayu pada hari-hari perayaan atau pada majlis-majlis kebesaran seperti hari raya dan majlis perkahwinan. Kemampuan menyediakan kuih bahulu yang baik dari segi rupa dan citarasa menjadi kebanggaan seseorang individu. Kedai Kak Yah Bahulu ini berlokasi di Pekalan Kubur, Kampung Salur. Dari Kota Baru, jarak perjalanan yang diambil sejauh 25 km akan memperuntukkan masa lebih kurang setengah jam perjalanan untuk tiba ke lokasi. Okey, sekarang kami sudah sampai di kedai Kak Yah Kuih Bahulu, di mana Kak Yah dan pekerjanya menghasilkan kuih bahulunya di sini. Jom kita ikut. Kedai Kak Yah Bahulu sering disebut-sebut di Kampung Pengkalan Kubur, Salur. Kawasan yang strategik dan juga bersesuaian antara faktor yang menyebabkan kedainya dibuka. Sabariah binti Mamat atau lebih dikenali dengan nama Kak Yah yang merupakan pemilik kedai ini telah mengusahakan penjualan bahulunya selama hampir 27 tahun dengan mendapat bantuan dari arwah bapanya. Dalam proses pembuatan bahulu, Kak Yah memerlukan dua orang pekerja di bahagian luar dan seorang di bahagian dapur. Pekerja di bahagian luar akan melakukan proses pembakaran dan pembungkusan kuih bahulu. Di bahagian dapur pula, pekerja yang ditugaskan iaitu Pak Samad akan melakukan proses memecahkan telur dan juga proses penghasilan adunan untuk kuih bahulu. Berdasarkan pengalaman daripada ayah beliau, Kak Yah telah menaik taraf peralatan yang digunakan bagi memudahkan kerja-kerja pemrosesan bahulu. Proses yang pertama dalam menghasilkan kuih bahulu adalah proses memecahkan telur. Sebelum telur-telur tersebut dipecahkan, ia perlu dibasuh dahulu dengan air untuk menjamin kebersihan dan kualiti bahulu. Kuantiti telur yang digunakan sebanyak 50 biji dapat menghasilkan 180 biji bahulu dalam masa sehari. Okey, sekarang ni kita berada di tempat proses bahan utama dalam membuat kuih bahulu, iaitu memecahkan telur. Kita dapat lihat di sini. Berapa biji telur yang kita pakai pecahkan untuk buat kuih bahulu? 50. Dalam 50 biji telur, berapa yang dapat dihasilkan kuih bahulu? 180. 180. Kuantiti yang ada dalam kuantiti 50 biji telur, 180 dapat dihasilkan kuih bahulu dengan kuantiti telur sebanyak ini. Boleh saya cuba? Boleh. Ini pengalaman saya untuk mencuba . Pada peringkat yang seterusnya, selepas proses memecahkan telur,
telur-telur yang telah dipecahkan tadi akan dimasukkan ke dalam mesin penguli bersama gula pasir. Mesin penguli berfungsi untuk meratakan adunan telur bersama dengan gula pasir. Kuantiti gula yang digunakan adalah sebanyak 3 kilogram, manakala kuantiti telur yang digunakan adalah sebanyak 50 biji. Perkataan ini sangat penting untuk menghasilkan rasa manis yang berkesan sesuaian dengan bahulu yang akan dihasilkan. Sekarang nantinya proses pembuatan teh bahulu. Chef, ya. Ini adunan ni, kandungannya apa? Okey. Air. Kita tambah tepung. Kita telur, air. Ini merupakan proses adunan untuk kuih bahulu yang merupakan campuran antara tepung dengan telur. Telur dengan gula tu mesin. Benar. Lepas tu bila hancur tu dia terus tengah jet, bubuh air. Bila lepas bubuh air, masukkan gandum. Cana. Kurang lebih 5 minit, gulilah bakar. Proses yang seterusnya ialah proses pembakaran bahulu. Adunan yang telah siap tadi akan dimasukkan ke dalam acuan bahulu. Sebelum meletakkan adunan, acuan bahulu akan disapu minyak terlebih dahulu bagi mengelakkan adunan tersebut melekat ketika dibakar. Selepas proses adunan dibuat, adunan-adunan tersebut akan diletakkan di dalam sarang bahulu. Dalam sarang bahulu ini, kita letakkan sedikit minyak supaya ia tidak melekat. Berapa lama ada masa untuk bahulu ni siap bakar? 10 minit. Lebih kurang dalam masa 10 minit. Selepas adunan-adunan tersebut diletakkan di dalam sarang bahulu, adunan-adunan tersebut akan diletakkan di dalam oven ini untuk dibakar. Proses pembakaran bahulu ini mengambil masa selama 10 minit untuk dibakar dan menggunakan suhu iaitu 200 darjah Celsius untuk mendapatkan keranguk panas sempurna. Sedap keranguk, manis, panggil kat air. Setelah kuih bahulu siap dibakar, kuih bahulu tersebut terlebih dahulu diasingkan dari acuan ke dalam bekas yang disediakan. Oleh kerana permintaan yang tinggi, jumlah bahulu yang dihasilkan semakin bertambah. Kini Kak Ayah semakin giat untuk menghasilkan kuih bahulu dan memasarkan kuih bahulunya di sekitar kawasan Kota Baru dan Pasir Mas. Proses yang terakhir dalam penghasilan kuih bahulu ialah proses pembungkusan. Proses pembungkusan ini akan dilakukan secara berasingan, iaitu dalam bentuk bungkusan kecil dan bungkusan bersaiz besar. Okey, selepas pembakaran bahulu-bahulu tadi, bahulu-bahulu ini kemudiannya akan dibungkus dalam plastik ini dan akan disila oleh pekerja tersebut. Boleh saya tahu berapa jumlah pembungkusan dalam masa sehari? Dalam 400 lebih. Dan ni saya akan tahu siapa kembali masing-masing. Tak payah boleh waktu lagi. Tapi kalau lupa dah tadi kita orang banyak kami dah rakyat tak boleh tak pasal lagi. Walaupun usianya yang semakin meningkat, Sabariah binti Mamat atau lebih dikenali sebagai Kak Yah tidak pernah berputus asa untuk memperbesarkan lagi kedai kuih bahulu miliknya.
Harapan Kak Yah agar warisan daripada arwah bapanya dapat dikekalkan dan diteruskan pada masa akan datang. Dengan beberapa bekalkan pengalaman yang ada, beliau ingin buat tahun nanti kuih bahulunya akan mendapat pasaran yang luas lagi. Okey, sekian saja paparan kami untuk kali ini. Siapa yang ingin membuat tempahan bahulu Kak Yah ini, boleh memenuhi nombor yang tertera di atas. Jadi sekian saja daripada kami semua. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.